Baik, hutang pinjaman peribadi, sewa, beli perniagaan dan pinjaman perniagaan yang gagal dilunaskan jadi faktor utama yang menyebabkan rakyat negara ini jatuh bankrap sejak 5 tahun lalu. Faktor penyumbang itu berdasarkan kepada 49,133 kes kebankrapan yang ditadbir Jabatan Insolvensi sejak 2018. Mengikut statistik, sebanyak 42.24% kes kebankrapan adalah disebabkan pinjaman peribadi, diikuti sewa beli kenderaan 14.39% dan pinjaman perniagaan 14.12%. Selain itu, pinjaman perumahan 9.47%, hutang kad kredit 8.01%. Dan sudah sedia untuk mengulas lanjut mengenai perkara ini, bersedia dalam talian adalah Profesor Dr. Mohd Fazli Sabri, merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia dan Pakar Kewangan Pengguna. Terima kasih Prof kerana sudi bersama kami, Prof. Sama-sama. Terima kasih kembali. Terima kasih. Prof, kita sudah memasuki awal bulan Februari ini. Jadi dari perspektif Prof, apa punca signifikan yang menyumbang kepada kadar kebankrapan yang tinggi yang Prof dapat lihat daripada dulu sehingga kini? Kalau berdasarkan laporan ya yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Malaysia, terdapat beberapa perkara sebenarnya yang menyumbang kepada mengapa berlakunya peningkatan kadar kemuflisan ataupun bankrupsi dalam kalangan rakyat Malaysia. Ya. Yang menarik perhatian saya adalah data menunjukkan bahawa 1/3 ataupun 33% disebabkan oleh pengurusan kewangan yang lemah. Ini menunjukkan bagaimana sikap, cara kita berbelanja sebagai contoh, cara kita menguruskan kredit. Ini antara faktor-faktor penyumbang utama kepada mengapa perkara ini berlaku. Seterusnya, kita tidak dapat menafikan bahawa peningkatan kos sara hidup, krisis ekonomi yang berlaku di peringkat global dan juga tempatan juga memberi kesan ke atas peningkatan kadar muslih ini. Selain daripada itu juga rawatan perubatan, kos rawatan perubatan termasuklah juga salah satunya adalah dari segi ditipu, iaitu ramai yang terlibat dalam financial scam, konon-kononnya terlibat dari segi pelaburan oleh menak belih dan bantu untuk melunaskan hutang-hutang. Jadi apa yang saya lihat daripada sini, faktor utama adalah disebabkan kurangnya literasi kewangan, terutamanya berkaitan dengan soal pengurusan kredit, hutang ataupun pinjaman. Ini merupakan faktor-faktor yang utama. Satu faktor yang sepatutnya kita sebagai pengguna, kita boleh kontrol, kita kena tingkatkan dari segi pengetahuan, kemahiran kita, bagaimana nak mengurus hutang, pinjaman dan sebagainya. Kita tak boleh salahkan hutang, pinjaman. Sebab dia adalah satu bentuk kemudahan. Hutang pun kita ada dua kan, kita ada hutang produktif dan juga bukan hutang produktif. Jadi kita sebagai pengguna, sebagai peminjam kena tahu cara bagaimana kita nak menguruskan soal-soal pinjaman hutang kita dan sebagainya itu. Baik Prof, mungkin boleh kongsikan kepada kami bagaimana kita nak wujudkan satu bentuk pendekatan baru berkenaan literasi pengurusan kewangan kepada masyarakat. Misalnya dalam mendidik mereka untuk tidak membuat sebarang pembiayaan yang berlebihan, dan apa pula solusi jangka panjang dan pendek yang boleh Prof cadangkan? Saya melihat bahawa pendidikan kewangan ya, terutamanya dari segi soal literasi kredit, kita sepatutnya jadikan dia sebagai lifelong learning. Itu pendidikan ataupun pembelajaran sepanjang hayat. Harus diberi penekanan terutamanya pada peringkat sekolah rendah lagi, kemudian pergi kepada sekolah menengah, institusi pengajian tinggi dan termasuklah di tempat kerja. Jadi saya melihat bahawa pendidikan kewangan merupakan salah satu solusi yang terbaik untuk jangka masa pendek dan juga masa panjang. Seterusnya, saya merasakan bahawa perlu ada satu one-stop center. Ramai banyak institusi, organisasi, individu yang membuat program-program outreach berkaitan dengan pendidikan kewangan. Sepatutnya kita ada satu one-stop center yang bertindak sebagai penyelaras ataupun boleh mengkoordinasi pelbagai program itu. Ya? Saya juga merasakan bahawa financial institution, institusi kewangan sepatutnya terus memainkan peranan mereka dalam memberi kesedaran, terutamanya bila pengguna dah sampai certain tahap kehutangan tu, kita kena bagilah macam like soft reminder. Dah sampai dah you punya debt service ratio almost 30%, 40%, you are no longer, tak boleh lagi dah untuk membuat pinjaman. Jadi ini secara tak langsung boleh dilakukan dalam jangka masa pendek dan juga masa panjang dalam usaha kita untuk membantu pengguna-pengguna rakyat berhadapan dengan situasi fenomena kemuflisan ataupun bankrupt ini.
Baik, seperti yang Prof katakan tadi, pendidikan kewangan ini perlu diterapkan, perlu diberi pendekatan daripada sekolah rendah, sekolah menengah termasuk juga dengan institut pengajian sehinggalah pada peringkat pekerjaan. Namun kalau kita nak lihat, jika kita dapat lihat banyak kes-kes, beribu-ribu kes kebankrapan ini ataupun tren ini kekal berterusan dan dalam keadaan, terutama dalam keadaan ekonomi yang mencabar tahun ini. Jadi apakah peranan ataupun kita lihat peranan individu, institusi ataupun kerajaan yang boleh diambil dengan langkah segera, Prof? Yang pertama, saya rasa dari segi individu, kalau dia facing this financial difficulties, yang paling pentingnya jangan panik. So kita boleh self-check ataupun semak sendiri. Boleh bincang dengan pasangan, ahli keluarga, bagaimana status kewangan kita. Cuba dapatkan bantuan. Tapi yang paling utamanya adalah jangan dapatkan bantuan daripada pemberi pinjaman wang berlesen yang kita kata alung. Itu bukan solusi yang terbaik. Malah itu akan memakan diri kita sendiri. Okey. Seterusnya, saya melihat bahawa kita sudah ada satu agensi, iaitu agensi kaunseling dan juga pengurusan kredit, di mana pengguna rakyat yang berhadapan dengan masalah ataupun yang nak ke arah ada masalah tu boleh dapatkan khidmat, nasihat, boleh dapatkan berkaitan dengan pendidikan kewangan. Dan termasuk jugalah satu yang sangat cantik adalah debt management program ataupun program pengurusan kredit yang dilihat sangat-sangat berjaya dalam membantu pengguna yang berhadapi dengan masalah. Seterusnya, berbalik pada peranan kerajaan, saya rasa dalam konteks peningkatan kos sara hidup, kerajaan terus melakukan pelbagai inisiatif di segi wujudkan peluang pekerjaan, bantu rakyat untuk meningkatkan pendapatan dan juga memperkenalkan subjek-subjek ataupun elemen-elemen berkaitan dengan pendidikan kewangan di pelbagai peringkat, daripada peringkat sekolah rendah sehinggalah peringkat kerja. Ini salah satu yang sangat pentinglah, saya rasa, dalam usaha kita untuk membantu rakyat pengguna berhadapan dengan situasi semasa ini. Prof, sudah tentu kita tahu keperluan hidup ni merupakan antara punca utama berlakunya muflis. Jadi apa masalah yang lain yang dilihat di peringkat Malaysia ketika ini yang boleh Prof sampaikan kepada orang di luar sana? Saya melihat macam ni lah. Bila orang ramai berada dalam keadaan terdesak, jadi mereka mengambil jalan yang mudah, jalan yang pintas, sama ada dengan mengambil hutang. Konon-kononnya menggunakan kaedah gali lubang, tutup lubang, lama-lama masuk lubang. Itu salah satu kaedah yang salah. Seterusnya juga mengambil langkah yang mudah seperti saya maklumkan tadi itu. Tak ada cara dah. Mungkin adalah skam-skam. Sekarang ini ramai pihak-pihak yang mengambil kesempatan. Jadi menawarkan pelbagai bentuk skim pelaburan yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda. Jadi dia merasakan bahawa, saya ada mana salah kewangan, jadi mungkin boleh terlibat dalam segi pelaburan ini supaya dapatlah dari interest, dividen dan sebagainya, boleh bantu bayar hutang. Tapi sebaliknya ditipu. Jadi dalam konteks ini dahlah berhadapan dengan masalah hutang, kemudian pula berhutanglah, tadi dah ditipu. Ini jadi saya rasa keadaan semakin kritikal. Ini yang perlunya kepada kita untuk mempunyai, kita kata, literasi kewangan. Jadi kalau kita celik kewangan, maka sukarlah kita untuk ditipu ataupun ditindas. Ataupun sekiranya kita ada masalah, kita tahu apakah kaedah solusi yang terbaik untuk kita dapatkan nasihat, pandangan, bagaimana kita nak keluar dari masalah keberhutangan. Baik, Prof. Seperti yang kita tahu, angka-angka bila muflis ni, bagaimana kita nak dapatkan angka ini? Ada tak sumber-sumber yang tepat kita boleh teliti? Okey, bila kita tahu apa masalahnya, bila kita tahu angka-angka yang bankrupt ataupun ni, kita boleh beri perhatian, kita boleh respon terhadap masalah itu. Adakah sumber ataupun apa bantuan yang sepatutnya dah ada sekarang, Prof? Okey, dalam konteks tu yang saya nyatakan bahawa sebagai individu kita boleh buat self check adalah benda yang paling mudah saja, ya. Dalam konteks ni, kita kebanyakan kita mesti ada pelbagai bentuk hutang dan pinjaman. Katalah kita ada hutang pinjaman rumah, kenderaan, pendidikan ataupun personal loan. So dalam konteks ni dia sudah ada rule of thumb, bermaknanya bahawa kita boleh check dari segi nisbah perkhidmatan hutang ataupun kita kata debt service ratio. Yang makna kita punya komitmen untuk bayaran bulan tu pastikan tidak lebih daripada 1/3 dari segi pendapatan kita. Andai katalah seorang itu mempunyai pendapatan sebanyak RM6,000, 1/3 which is 2,000. So kalaulah dia campur semua dia punya pinjaman hutang tu, dah lebih pada tu, mini debt dia dalam keadaan yang berbahaya. So tidak dinasihatkan. Itu maksud saya, kita sendiri kita boleh lakukan.
Selain pada itu, saya rasa pihak Bank Negara Malaysia telah mengeluarkan ya SIKRIS, laporan SIKRIS. Jadi boleh pergi ke mana-mana Bank Negara sendiri, headquarters ataupun cawangan, termasuklah di AKPK, untuk kita mendapatkan laporan SIKRIS, untuk kita melihat ada tak kita yang kita katakan pinjaman ataupun bayaran tertunggak, default payment. Jadi itu merupakan juga satu safe check yang kita boleh check. Seterusnya, saya rasa ramai juga dalam kalangan kita sebenarnya tidak tahu pihak institusi kewangan termasuk bank. Mereka juga menyediakan perkhidmatan penasihatan kewangan. Jadi boleh jumpa dengan financial officer, financial advisor yang berada di institusi kewangan itu untuk mendapatkan khidmat nasihat pada mereka. Free of charge sahaja. Selain pada AKPK tadi itu memang dah ada. So jadi boleh pergi berbincang, katakanlah ada masalah untuk buat pembayaran, macam mana boleh buat repayment, kita boleh bincang. Ini saya rasa ramai dalam karangan rakyat kita yang terlepas pandang berkaitan dengan kemudahan-kemudahan yang ada ini. Prof, dapat anggarkan tak bahawa kes inflasi, kes muflis ataupun kes bankrupt ni akan turun tahun ni? Kalau saya melihat kepada data yang saya tengoklah pada tahun 2022 ya, saya ingat Disember saya ada data, menunjukkan betul berlaku penurunan ya untuk kadar kemuflisan ataupun bankrupt dalam kalangan Malaysia. Ini satu yang saya rasa sangat positif, di mana memang kita lihat terdapat pelbagai bentuk program-program pendidikan kewangan outreach yang telah dilakukan. Ini suatu yang sangat positif, dapat membantu di samping pelbagai inisiatif-inisiatif, insentif-insentif yang telah dilakukan oleh kerajaan dalam usaha untuk membantu mengurangkan kadar kemuflisan dalam kalangan rakyat Malaysia. Malahan kalau kita tengok dari segi sektor ekonomi pun semakin bertumbuh, berkembang, peluang pekerjaan pun makin lama sudah makin banyak. Ini secara tidak langsung akan membantu. Sebab kalau kita perhalusi pula tu data tu secara detail, kita tengok ramai yang terlibat dalam fenomena kemuflisan terdiri pada mereka-mereka yang bekerja di sektor swasta dan juga berniaga. Jadi ini adalah kesan trend daripada apa nama kita kata COVID-19 yang berlaku. Jadi slowly kita akan improve insya-Allah. Baik, sudah tentu iaitu muflis ataupun bankrupt ni tidak mudah, dan ia bukan sahaja memberi kesan kepada individu namun sekaligus akan memberi kesan secara berperingkat kepada institut, kepada kerajaan, dan di situ akhirnya akan menyekat pertumbuhan negara, di mana kita dapat saksikan banyak kes-kes yang semakin meningkat. Namun dengan masuk tahun 2023 dengan momentum dan prestasi, data-data menunjukkan prestasi negara semakin bertambah baik, kita berharapkan bergerak ke hadapan, negara berdaya saing dan berdaya tahan dalam menghadapi apa segala cabaran. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, merupakan Dekan Fakulti Ekologi Manusia dan Pakar Kewangan Pengguna. Terima kasih.